pada semua yang terlibat dalam tragedi malangan bas yang jatuh dalam cerun di Genting Highland. Pada 21 Ogos, media juga terlibat secara langsung. Kita juga menghargai peranan yang dimainkan oleh pihak media dalam menyalurkan maklumat kepada orang ramai yang yang terlibat dalam, khususnya yang terlibat dalam kejadian. Walaupun dia bukan suatu bencana besar, tetapi kita boleh anggap ini sebagai suatu kejadian yang bukan biasa lah. It's not a normal incident, hari-hari incident. In this case, kita ada 16 orang yang maknanya yang cedera parah dan sebagainya. Kita dapat asingkan dalam masa 1 jam. Pegawai yang mula sampai di tempat kejadian telah membuat pengasingan, mencari mangsa-mangsa yang masih selamat dan mengeluarkan mereka. Dan dalam masa 1 jam, mereka telah pun dikeluarkan daripada kawasan itu dan telah dihantar ke hospital.